Mundur boleh mundur. Ya, sida hari ini berjalan lancar ya. Bang, itu kamera. Ya, berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan sama-sama supaya proses ini menjadi terang benderang. Karena memang tadi ahli dari kami itu sudah memaparkan semua menyangkut unsur-unsur 246 dengan 266 itu. Karena memang sesuai dengan surat edaran Kejagung itu bahwa setiap ada persoalan pernikahan rumah tangga harus diselesaikan, didahulukan dulu persoalan perdatanya. Nah, kalau memang persoalan perdatanya itu sudah diputuskan bahwa apa yang digugat oleh saudari Hilda di sini dinyatakan NO, bahwa pernikahan ini sudah benar-benar sah tercatat di administrasi negara, sudah terarsip di sini, maka pidananya ini sudah gugur. Itu demikian keterangan dari ahli tadi. Ada lagi? Soal penangguhan seperti yang teman-teman juga mendengar, saat ini majelis masih tetap proses itu. Kita berharap bahwa dalam waktu dekat bisa segera ada jawaban. Tapi ada syarat-syarat tadi yang dikatakan belum berdasarkan UHAP, persyaratan sudah kita ajukan. Tetapi barangkali kami hormati apa yang disampaikan oleh majelis berkaitan dengan ada persyaratan atau tidak sesuai yang majelis katakan. Artinya memang calon kan masih dalam persidangan presiden akan menikmati lebaran di dalam tahanan sendiri. Sampai hari ini kita berharap lebaran Bang Kris di luar karena permohonan sudah kita ajukan. Bila mana Bang Kris tidak mendapatkan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan, kita hormati itu keputusan majelis. Catatan sekarang. Ini terakhir. Belum. Sudah? Oke. Terima kasih.